warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وأكثره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini sudah 5 Desember ya, 12 Jumadil Awal. Sesudah itu nanti Jumadil Akhir, menyusul bulan Rajab dan Syaban. Tidak lama lagi ya, ini kita tadi menikmati surah apa? Surah Al-A'la. Subbisma rabbikal a'la. Kita lihat 1-2 ayat, bukan banyak-banyak ya, 1-2 ayat saja. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat contohnya qad aflaha man tazakka, ayat 14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Qad aflaha man tazakka, satu ayat. Beruntunglah, berhasil, sukses orang yang tazakka. Tazakka itu paling kurang ada dua maknanya. Satu bertazkiyah, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya. Tazakka. Kalau mau berhasil mesti bersih. Kalau enggak bersih pikirannya, hatinya kotor, enggak akan berhasil dia. Jadi mesti bersih, tazkiyah. Itu punya istighfar. Allah maghfirana dzambana kullah, bikahu wajillah wa awala wa akhir wa ala riyata wa sirra. Kalau dia beristighfar sepenuh hati, insya Allah dia akan bersih ya. Seterusnya wa dzakara isma rabbihi, berzikir. Berzikir, banyakkan zikir. Jangan buang masa ya, jangan buang masa perkara yang sia-sia. Fa shalla, salat. Jadi tiga di sini. Nak berhasil, nak berjaya, nak sukses, tazkiyah, membersihkan diri, zikir, dan salat perlu kepada zikir. Sepatutnya sebelum kita salat kita sudah berzikir, kita salat. maaf, sebelum kita salat subuh kita sudah salat qabliyah, sebelumnya kita mungkin sudah tahajud, mungkin sudah baca Quran, mungkin sudah beristighfar. Nah, begitulah dia. Jadi nak berhasil tiga syaratnya: tazkiyah, zikir, salat. Tiga syaratnya ya. Kemudian kita ambil lagi sedikit lagi surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemarin yang kita ambil alam ya'lam bi anna Allah yara, ayat 14. Ayat-ayat muraqabah ini. Ayat ini kalau kita perhatikan, kita ingat selalu Allah bersama kita. Orang itu kalau dia ingat ayat ini selalu, kalau tidak lupa ayat ini, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu ingat, insaf dan sadar, Allah itu melihatnya. Semuanya dilihat Allah. Semuanya diurus Allah. Bukan dilihat saja lagi ya. Bukan diperhati, dijaga, dipelihara, disupport, didukung, ditolong, dinilai, dibalas,
Bukan dilihat saja. Macam kita melihat anak. Bukan. Allah itu melihat kita, dijaganya keperluan kita jasmani, rohani, duniawi dan ukhrawi. Itu kemarin kita sudah lihat, kita sudah bicara. Patutnya ayat-ayat muraqabah ini dibuat, dibikin kaligrafi cantik-cantik. Mungkin satu diletakkan di kamar tamu, satu pokoknya di kamar anak, kalau yang ada kamar-kamar di rumahnya ya. Satu di ruang makan. Ayat-ayat muraqabah ini ajar anak itu, nak, tengok ini nak, alam ya'lam bi annallaha yara, kamu ini diperhatikan Allah. Jangan lupa ya, patut bangun, jangan tidur. Patut tidur, jangan bangun. Senang ya. Patut tidur, tidur. Patut bangun, bangun. Subhanallah. Kemudian kita mau ambil satu lagi. Ayat 6. Kalla innal insana la yatgha. Kita ambil sikit-sikit bu ya. Ayat 6 surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu keterlaluan. Indah maningan obah. Tak dengar cakap. Yatgha. Keterlaluan, melampaui batas. Zalim, jahat. Kalla innal insana la yatgha. Jangan begitulah. Manusia ini jahat. Dipanggil enggak datang. Dipanggil enggak dengar. La ilaha illallah. Nanti jenazahnya akan dibawa ke masjid. Waktu hidup enggak ke masjid. Yatgha. Keterlaluan. Melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Ayat sesudahnya ya. Ayat nomor 7. Kalla innal insana la yatgha. Janganlah begitu. Manusia ini mayoritasnya melanggar peraturan Allah. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Itu sebabnya. Karena dia pikir dia tidak perlu Allah. Tidak perlu lah ya tunggu sujud di. Allah di mana mau dong? La ilaha illallah. Ini ayatnya bu ya. Kalla innal insana la yatgha. Janganlah begitu. Berubahlah, tukarlah sikap anda. Manusia ini kalau diperhatikan, mayoritasnya tidak dengar ngomong, tidak dengar cakap. Melampaui batas keterlaluan. Apa sebabnya? Ar-ra'ahu istaghna. Enggak perlu ya. Enggak perlu baginya. Enggak perlu istighna. Artinya dia enggak perlu. Dia enggak perlu ke masjid. Dia enggak perlu tahajud. Dia enggak perlu Al-Qur'an. Subhanallah. Seharusnya macam mana? Seharusnya kita ini fakir. Ada pasangan ayat ini dalam surah Fatir. Seharusnya kita ini merasa fakir. Ayat 15. Maaf ya. Seharusnya kita merasa fakir, memerlukan Allah, berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ini ayat 15, surah Fatir, sebelum Yasin. Halaman 436. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia semuanya. Antumul fuqara', kamu ini fuqara'. Fuqara itu jamak fakir. Fakir satu. Kalau ramai jamak fuqara. Antumul fuqara. Kamu ini sangat perlu kepada Allah. Kita perlu salat. Kita perlu masjid. Kita perlu Quran. Kita perlu ilmu.
kita perlu maghfirah, keampunan. Antumul fuqara, kamu ini sebetulnya yang perlu kepada Allah. Fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kamu miskin, fakir. Subhanallah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ayat surat Al-Alaq tadi mengingatkan manusia ini keterlaluan. Keterlaluan, tidak dengar perintah Allah, tidak menyahut panggilan Allah. Karena apa? Tidak perlu perasaannya. Tidak perlu ke masjid itu. Kalau perlu, yang lain pergi dia. Ke sawah dia pergi, ke ladang dia pergi, kerja dia pergi. Kerja dia perlu. Dia perlu mengurus jasad. Dia kadang-kadang lupa kepada roh. Padahal jasad akan hancur, roh tidak hancur. Rohani tidak hancur, rohani tidak mati. Yang mati jasad. Rohnya kekal. Orang yang hidupnya tidak mengurus roh, tidak mengurus hati, tidak mengurus nafsu, kalau dia mati, berarti dia menghadapi keadaan yang tidak diurus. Akan menyempuh alam yang belum siap. Tentulah menyesal. Ini tengok sesalan orang yang akan meninggal. Dalam surah Al-Mu'minun, orang itu menyesal dia saat ruhnya mau dicabut, minta kepada Allah, jangan dulu cabut ruhku ya Allah. Selama ini saya masih lengah dan lalai. Halaman 348 ayat apa? Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun awalnya. Bila kita lihat ayat 99 dan 100, hatta iza jaa ahaduhumul maut, bila maut sudah datang. Orang itu tahu dia mau dicabut ruhnya, dia tahu. Ini cerita orangnya yatgha tadi. Kalla innal insana layatgha tadi. Cerita orang yang lalai. Orang yang lalai hidupnya waktu ruh mau dicabut, hatta iza jaa ahaduhumul maut, bila maut sudah datang, ruhnya mau dicabut, qala rabbi rji'un, ya Allah, jangan dulu cabut ruhku ya Allah, sambunglah satu hari lagi. Saya akan beristighfar, Allah maghfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana dhanbana kullah, dhikrahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbi irji'un, jangan dulu cabut ya Allah, sambung dulu nyawa ya Allah, sambung dulu usiaku. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya meribut amal saleh yang belum dilakukan selama ini. Saya belum ke masjid lagi Allah. Saya belum salat tepat waktu lagi Allah. Sembahyang sunat saya masih banyak yang belum sempurna ya Allah. Contohnya lah ya. Sangkut paut dengan sanak saudara banyak yang belum beres lagi Allah. Saya ingin membereskan dulu sebelum saya menghadapmu ya Allah. Banyak yang tak beres. Dia ingin memberesin urusan dia dengan Allah. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah dan dengan manusia, baru dia meninggal. Selama hidupnya dia tak peduli. Na'udzubillah. Jadi ini cerita orang yang akan meninggal, yang lengah dan lalai. Ayat 99 dan 100 ya, surah Al-Mu'minun. Orang tadi merayu ingin disambung nyawanya. Tapi di sini sudah dijawab ya. Sudah ada jawabannya. Kalla. Dan bisa ada jawabannya.
Enggak bisa, Bu. Enggak bisa ditawar ini harga pas ini. Enggak bisa ditunda. Kala, enggak bisa lagi. Subhanallah. Kenapa tadi? Karena lalai. Karena yathra. Kala innal insana la yathra. Janganlah begitu, Bu. Janganlah begitu, Pak. Manusia ini keterlaluan, Bu. Masjid dekat. Dekat. Dari sini ke Lembang berapa ratus meter saja. Subhanallah. Rumah bertaut. Rumah bertemu. Subhanallah. Subhanallah. Kedudukan Singingu ini cantik sekali. Mejinya ada dua. Rumah-rumahnya tidak ada yang jauh-jauh. Subhanallah. Jadi senang untuk dicapai dan digapai. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke Lembang, mau ke Dolok. Kala innal insana la yatgha. Janganlah begitu, manusia ini keterlaluan. Lah ada di sini ya. Kenapa tadi? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia sangka belum perlu lagi. Belum perlu dia ke masjid lagi, belum perlu menjadi anaknya lagi. Padahal nanti kalau dia meninggal, anak tidak dididik, ahli keluarga tidak diasuh, tidak ditarbiyah, dia akan menyesal, ingin disambung nyawanya. Gitulah renungan sedikit, Bu, ya. Jadi cerita orang yang dibimbing kematiannya kita sudah cerita dalam 2 bulan yang lalu ya, tentang penghujung Qur'an surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang itu kalau dia senang berbuat taat, bahagia duduk di masjid, bahagia memegang Al-Qur'an, kalau dia mau meninggal datang malaikat menghiburnya. Bukan dia sendirian. Allah mengurus kematiannya. Irji'i. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai ibu, wahai bapak yang berjiwa tenang dan tenteram, senang berbuat taat kepada Allah, gembira berbuat taat kepada Allah, bahagia dengan ketaatannya. Irji'i ila rabbik. Sekarang ibu, sekarang bapak akan kembali ke hadirat Allah, akan berpulang ke rahmatullah. Radiyah, ibu senang. Mardiyah, ibu disenangi. Bapak senang, bapak disenangi. Jubrahnya namanya lagi. Agila lagi. Sonang. Bukan ya Allah, jangan dulu ya Allah. Jangan. Bukan macam itu. Yang tadi macam itu ya. Subhanallah. Irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Berpulanglah ke rahmatullah. Inilah saatnya. Kekasih kembali kepada kekasihnya. Subhanallah. Radiyatan mardiyah. Senang. Dia senang. Dan dia disenangi. Disenangi keluarganya. Ulubayan. Nalikasan. Umat itu musuji. Jadi buah mulut yang baik. Buah-buah manis. Ya. Tentu kata yang manis. Ya, sudah dia pergi ya. Fadukhuli fi ibadi. Wadukhuli jannati. Bergabunglah ke dalam komunitas hamba-hamba Allah yang saleh yang sudah mendahului. Orang itu akan bergabung nanti, akan join nanti. Wadukhuli jannati. Surga tetap siap menunggu ibu. Surga menunggu bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita tergolong ya. Baik. Kita sebenarnya ini mukadimah sedikit dari ayat yang kita dengar dalam surat. Perlu kita renungkan sedikit. Kita maka kita masih baca lagi surah Al-Alaq karena kemarin ambil satu ayat, ini ambil dua ayat. Jangan ambil satu kaligus semuanya ya. Baik, ini kita sudah bersama kertas yang hurufnya jelas dan terang ya. Pertama dua sujud yang sudah kita promosikan dari awal. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah juga waktu ruku sama dibaca berkenja sampai meninggal dunia. Yang bercerita Aisyah radhiyallahu anha. Banyak dalam kitab hadis
banyak dalam kita-kita tafsir. Yang kedua, doa sujud juga yang kemarin sudah kita agihkan ya. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah. Jadi ada 6 jenis ataupun kategori dosa yang kita minta ampun. Pertama, dosa kecil. Apa hata nih? Dosa-dosa kecil. Ini sangat banyak dalam kehidupan manusia. Kalau dia menumpuk, dia jadi besar. Dosa kecil kalau banyak, tentu dia akan menumpuk, menggunung nanti. Yang kedua, dosa besar. Itu risikonya tinggi. Kita sebut dalam buku ini kesan dosa. Kenapa berat berbuat taat? Kenapa susah melakukan ketaatan? Karena dia terlibat dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menumpuk, yang menggunung. Jadi tidak bisa berjalan. Kakinya terbelenggu, langkahnya terikat. Macam mana mau berjalan? Kakinya terikat, kakinya terbelenggu, tidak bisa. Itulah risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Dosa awal sejak balik, sudah berapa usia? Nanti akan ditanya. Nanti akan ditanya tentang usianya. Dosa sekarang dan dosa hingga tutup usia nanti. Kita minta ampun kepada Allah. Wa awwala wa akhirah. Maaf ya. Kemudian wa ala niyatah, dosa yang terang-terangan. Tidak ala. Wa sirrah, dosa yang tidak dilihat orang, antara dia dengan Allah saja. Jadi inilah 6 kategori dosa. Kemudian yang membawa kita kepada judul ini, sorotan khutbah Jumat sebenarnya ya, tentang 4 faktor orang yang celaka. Hebat juga ya khatib Jumat yang Jumat lalu ini di masjid ini, masjid Sungai Mujahid. 4 faktor menyebabkan orang itu celaka. Pertama, melupakan dosanya yang terdahulu. Awwalahu dha. Awwalahu. Dia lupa dosanya. Padahal utuh pada sisi Allah. Dosa itu kalau tidak dibasuh dengan taubat, dengan taubat dan istighfar, dia utuh, dia tidak hilang. Macam mana supaya mudah dosa itu hanyut? Berniatlah di malam hari nak ke masjid, tidurnya menghanyutkan dosa, langkah pergi dan pulang menghanyutkan dosa, duduk di masjid menghanyutkan dosa, duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Subhanallah. Subhanallah. Jadi faktor pertama menyebabkan orang itu celaka katanya dalam istilah yang disampaikan dalam khutbah ataupun sial, lupa dosa yang banyak, yang kecil dan yang besar. Diqahu wa jillah, tidak ingat. Lupa dosa yang banyak. Wa awwala wa akhirah, tidak ingat. Dosa awal, dosa akhir. Wa'alaniya tawasirah, dosa yang terang-terangan dan tersembunyi, dia tidak ingat. Maka kita perlu istighfar ini, Bu ya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah diqahu wa jillah wa awwala wa akhirah wa'alaniya tawasirah. Ayo kita baca serentak ya, 3 kali. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqahu wa jillah wa awwala wa akhirah وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Kalau sudah lancar bisa disambung saja Bu ya. Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu.
tidak perlu lagi wakaf kecuali terakhir kalau sudah lancar. Kalau baru lancar, bacalah sedikit-sedikit. Allah mangfirli zambi kullah. Itu pun bisa diulang-ulang. Allah mangfirli zambi kullah. Allah mangfirli zambi kullah. Ya Allah ampunlah semua dosaku ya Allah. Semuanya. Semuanya. Tidak ada yang terkeluar. Semuanya. Allah mangfirli zambi kullah. Itu saja dulu. Jadikan wirid, jadikan amalan. Masa waktu berjalan. Mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke mana. Ini sama dengan astagfirullah, tapi ini lebih hebat lagi. Allah maghfirli dzambi kullah. Ini istighfar sama dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu juga istighfar. Ini istighfar yang diajarkan Rasulullah, bahkan yang dibaca baginda Rasulullah ketika sujud. Kita bisa baca salam salat di luar salat. Allah maghfirli dzambi kullah. Allah maghfirli dzambi kullah. Jadi faktor pertama penyebab orang suka jadi sialan atau celaka, lupa dosa terdahulu. Apa tandanya dosa itu masih utuh? Berat berbuat taat, susah mengerjakan ketaatan. Karena dosa itu ibarat belenggu di sini sebut. Dosa itu ibarat belenggu, berat hijab, dia terhijab dari dosanya, terbelenggu gara-gara dosanya. Yang kedua, mengingatnya kebaikan yang lalu, justru tak jelas adakah diterima atau ditolak. Nah, penyebab orang-orang itu sialan, ingat-ingatnya kebaikannya, dia tidak tahu masih ada atau tidak, diterima atau tidak. Kebaikan itu ada yang ditolak. Apa kata ulama? Apa tandanya ketaatan itu diterima Allah? Kita tadi sholat subuh. Ini sedang berada di masjid. Apa tandanya ibadah kita ini diterima Allah? Nanti kita sholat lagi. Besok sholat lagi. Apa tandanya ibadah itu diterima Allah? Kata ulama, di antara tandanya, di antara ketaatan diterima sesudah berbuat taat, dia menyusulinya dengan ketaatan yang lain. Tak apalah ya, balik pulang dari masjid, mungkin dia ke sawah, mungkin dia kerja, berbuat perkara yang disuruh Allah. Kalau sempat dia nanti sholat dua, sholat zuhur dia tepat waktu. Kalau bisa berjamaah, ada masanya berzikir, ada masanya bersama Al-Quran. Apa tandanya ketaatan itu tidak diterima? Maaf, betul. Tandanya sesudah melakukan ketaatan, melakukan maksiat. Maksiat yang dilakukan sesudah berketaat itu kata ulama tandanya dosa tadi tidak, tandanya ketaatan tadi tidak diterima Allah. Kecuali tidak sengaja ya, dia masih berniat melihat kemaksiatan, berinteraksi dengan media kemaksiatan. Berarti sia-sia ibadahnya. Allah tidak mau yang campur-campur ya. Yang baik, yang tak baik. Allah maunya yang baik saja. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Baik. Yang ketiga, tanda orang itu gagal hidup. Katanya tentang keduniaan melihat ke atas. Sepatutnya keduniaan melihat ke bawah ya, jangan lihat ke atas. Kalau melihat ke atas, mata kita akan silau ya. Keduniaan lihatlah ke bawah. Tak perlu melihat orang, lihat saja diri, syukur kepada Allah, sudah syukur. Macam cerita jemaah dengan Imam Hasan Basri itu. Dia zikirnya, alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Dia melihat nikmat yang Allah beri sama dia, maka dia respon dengan alhamdulillah. Dia tidak pikirkan orang di kanan. Dia diri saja dan syukur kepada Allah. Kemudian dia beristighfar karena dia pikir kadang-kadang nikmat itu tidak disyukuri sepenuhnya. Kadang-kadang nikmat digunakan untuk melakukan dosa, na'udzubillah. Ataupun dia tidak dapat disyukuri nikmat dengan maksimal. Jadi faktor ketiga
penyebab orang itu sengsara, celaka dan sial melihat ke atas. Ada ayat dalam surah Taha di sini ayat 131. Boleh dirujuk nanti ya. Melarang kita melihat hal keduniaan, melihat orang yang lebih dari kita. Lihat saja diri, syukur kepada Allah. Semoga Allah membantu kita. Yang keempat, melihat agama kepada orang yang di bawahnya. Sebalik ya. Sebalik. Patutnya melihat hal keagamaan kepada orang yang lebih dari kita. Selalu bersahabat dengan orang yang lebih unggul dari dia, lebih hebat dari dia. Orang-orang dulu kalau jumpa, dia tanya, hari ini sudah berapa jus bu? Khatam Qurannya kapan? Subhanallah. Adakah ibu khatam Quran sebulan sekali? Contohnya 40 hari sekali, 2 bulan sekali, sekali 2 bulan. Jadi dekatilah orang yang hatinya hati Al-Quran, dekatilah orang yang hatinya hati ketaatan, hati masjid, hati ilmu, hati ibadat. Nanti kita akan terangsang mencontohinya. Jangan lihat hal agama kepada orang di bawah kita, lihatlah hal agama kepada orang yang di atas. Dan jangan selalu melihat melihat apa keduniaan kepada orang yang di atas. Perhatikan saja apa yang ada pada kita. Kalau mau melihat juga, tapi tak perlu dilihat di bawah kita sangat ya. Nah, dia adalah orang yang tertawa. Itulah panduannya. Tapi di sini ada perbedaan sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Khatib. Menurut Khatib itu nomor 3 katanya apa? Derhaka kepada ayah dan ibu. Nomor 3. Nomor 4, menurut yang disampaikan dalam khutbah Jumat, melupakan kematian, nisyan wal maut. Jadi kalau ditambahkan dengan apa yang disampaikan oleh khutbah Jumat itu, ada dua lagi yang tidak tertera di sini. Pertama, mendurhakai ayah dan ibu. Yang kedua, dasar yang tak ada di sini ya. Yang kedua, melupakan kematian. Itulah 6 faktornya. Mungkin besok kita akan lihat 4 faktor kebahagiaan. Ada 4 lagi. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin wa alamin. Kalau kita jenir, ya Allah besok saya akan datang lagi. Berarti kita itu hidup dalam ketaatan, Bu. Kalau ibu pergi setiap subuh, bapak pergi setiap subuh pagi ini, ya Allah besok saya datang lagi, ya Allah. Berarti hari ibu itu ibadat semuanya. Subuhnya dia berniat untuk datang subuh berikutnya. Berarti di hidupnya dalam ibadat. Seperti orang yang tidur di malam hari, ya tidur ya, dia selesaikan sembahyang ke masjid, ya Allah. Tidurnya ibadat. Ya Allah, saya akan datang ke masjid memenuhi panggilan Anda selagi ruh saya masih ada di badan, ya Allah. Selagi saya hidup. Berarti hidupnya ketaatan. Tidak lalai ya. Tidak lalai macam orang tadi. Orang tadi lalai. Lalu waktu rohnya mau dicabut, ya Allah jangan dulu ya Allah. Saya kemarin belum lagi sembahyang subuh di masjid. Saya mau sembahyang subuh di masjid. Dan cabutlah roh di waktu aku pergi sembahyang subuh. Subhanallah. Ataupun cabutlah rohku di hari aku pergi sholat subuh berjamaah ke rumahmu ya Allah. Kan cantik doa kita kan, seperti yang sudah pernah disebut, Allah menjalani minal muhibbina dibaik hatal mama dibandingna wahafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya orang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia hingga ke anak cucu. Mudah-mudahan diterima Allah di doa kita. Amin. Alamin. Allah nazilna wa la tarkusna wa akhimna wa la tajunna wa a'kina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'asir alayna wa a'zina wa arba'anna. Allah maghfir lana dhambana kulla. Allah maghfir lana dhambana kulla. Allah maghfir lana dhambana kulla. Ikkahu wa jillahu wa awalahu wa akharahu wa alaniyata wa sirra. Waghfir lana wa li abayina wa li ummatina wa li ahli baytina wa li muslimina wa li mu'alimina wa li ta'alimina ya mujibas sa'ilin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
Inna hukum billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.